Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't.
di sekuar cuman kehendak Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, kami pun dari sini menuju ke gedung ibadah. Tuntun jagai lindungi kami semua. Syukur kepada Tuhan sebelum pengantin mempelai keluarga dan jemaat masuk di rumah Tuhan, dengarkanlah kebenaran firman Allah. Mazmur pasal 100 ayat 4. Masuklah Thank you.
sebagai pengantin dan mempelai. Mari dan memperdomani iman keluarga rumah tangga Kristen yang baru ini, bahkan kita semua. Sekali lagi, kita Keluaran pasal 17 mulai akan dibaca dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Umat Tuhan akan melayani khusus secara berbalas-balasan. Mari kita ambil bagian untuk membaca dan ini kemudian terangkan segenap jemaat Israel dan para muslim berjalan ke tempat persembahan di Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan paksa. Sudah dari mana? Apa jawaban saudara yang akan aku?
Tuhan Yesus kiranya menolong saudara sehingga hanyalah mau yang dapat memisahkan perkawinan. Amin. Tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Teman-teman pelayan Yesus, silakan duduk to me, be my
the little things that make our hearts beat. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. And here we are. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh. Untuk hadirin tamu undangan sekalian, saya mohon untuk boleh berdiri. Kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai yang berbahagia, yang tentunya pada saat ini kedua mempelai ini menjadi raja dan ratu sehari. Inilah Chris Marianto Andalani dan Sumirani Mangan DS Kempers. Mari dengan sepenuh cinta di hari ini. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Syukur dipersembahkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang
kami sembah di dalam Yesus Kristus. Sore hari ini, dengan suasana sukacita, kami menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan sudah memberikan waktu yang baik, cuaca yang Tuhan sediakan buat kami. Bahkan kita akan ikuti acara daradurannya, lantahanannya. Kami beri kesempatan kepada Bapak Oem Anung Bitan. Disilakan. Terima kasih kesempatan untuk diberikan kepada kami. Terdea supadaran. Ya usu andea mo ananda rua sia na lino puluna mabar si te sarang kanambone ade mangapitu dada durang ne dada tahanan ne usu tatang ri yupung na anan di yupung it krisa ade balak ka sama bu silindo musi anu pitang na musi andarang Eta tanu ini dia tahu ya pindah su orang suam malu ini supaya rone ya om ngapi do bersumpah hubungan na iratu bina muda budi hubungnya thank you.
Artinya di momen ini angka 8 dan 9 itu adalah angka yang disukai, sehingga yang mau lupa di perjalanan rumah tangga meskipun ada badai, tetap ingat bahwa di malam pernikahan ini dalam acara resepsi, Kris 8 kali mencium kamu. Dan Sumi ingat Kris 9 kali. Makanya kita tanya angka kesukaan. Kalau kesukaan pasti kapan saja tidak akan pernah lupa. Silakan yang 8 dulu. Di tempat yang berbeda. Tidak apa-apa mau terhapus lipstick Sumi untuk suamimu. Sumi bilang tidak apa-apa, karena Sumi hanya untuk Kris saja, toh? Ya, luar biasa. Oke, silakan Kris. Satu, dua, tiga, empat. Ini boleh tambah sama. Lima. Lima. Enam. Tujuh. Satu titik saja yang di tempat yang sama dalam hitungan. Iya, delapan. Luar biasa. Sumi, tantangan sembilan Sumi. Boleh? Silakan Sumi dimulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sampai mata ya, 8. Menjadi 9, luar biasa. Ingat ada mata yang merupakan hitungan ke-8. Yang dicintai, disukai oleh Sumi adalah matanya Kris. Oke, okay, boleh berkata-kata. Ulang, aku pegang tangan, ulang. Ya. Kris, so tetap bye-bye Pak Sumi. Tidak akan ada orang lain lagi. Karena kamu sudah diberkati dalam pernikahan kudus, hanya maut yang memisahkan cinta kalian berdua. Oke, hadirin tamu undangan, untuk kebahagiaan kita semua ucapkan congratulations buat Kris dan Sumi. Tepuk tangan sekali lagi. Thank you.
di dalam perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Amat terlebih khusus lagi di dalam perjalanan kehidupan. Litos, satu, dua, tiga. Ya luar biasa, itulah tanda dibukanya acara jamuan kasih bersama pada malam ini oleh keluarga. Dengan mengucapkan selamat untuk hadirin tamu undangan sekalian boleh menikmati berkat Tuhan. Selamat melayani diri masing-masing. Selamat makan dan selamat minum. Tuhan Yesus memberkati. Ha.